dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara nanti akan mendapat laporan ini, ada di dalam buku ya, yang akan dibagikan. Jadi nanti bisa dibaca kembali, dan beberapa hal khususnya yang menjadi rekomendasi itu dapat dijalankan di region juga. Terima kasih. Perkenankanlah saya dengan hati saya yang tulus mengatakan terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan melalui saudara-saudara sekalian, terutama unity di antara kita. Karena itu modalnya saya selalu katakan, this banner over us is love. Karena tanpa kasih, tanpa hubungan, karena nantinya semuanya itu yang dinilai kan cuma hubungan ya saudara ya. Matius 22:37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa dan kekuatanmu, akal budimu, dan kasihilah sesama manusia. Tuhan, Kau mengasihi setiap orang Indonesia. Thank you so much. Aku bersyukur untuk kasihmu. For your handiwork here. Aku bersyukur untuk karyamu melalui perubahan seluruh Indonesia. Glory to your holy name. Dan seluruh kemuliaan hanya bagi namamu. Glory to your holy name. Kemuliaan bagi namamu. Glory to your holy name. Kemuliaan bagi namamu. Whatever you need, just reach out and receive it from the Lord. Terima dari Tuhan. Just reach out your hand. Kalau Anda butuh doa, angkat tanganmu. Apapun kebutuhan doa Anda, angkat tangan di hadapan Tuhan. His presence is here. Hadirat Allah ada di tengah-tengah ini. He loves you so much. Dia mengasihi Anda. No love like His love. Tidak ada kasih seperti kasihnya ini. And the family shall be saved. Dan seluruh keluarganya akan diselamatkan. Through the family, the nations will be saved. Dan melalui keluarga-keluarga bangsa ini akan diselamatkan. So we repeat the word that we heard from heaven. Jadi kita perkatakan kata-kata yang dari surga. Glory come upon every one of us. Kemuliaanmu turun tercurah atas setiap orang. Mengubah kami sesuai dengan gambaran Tuhan. We surrender our will to your will. Kami menyerahkan kehendak kami ke dalam kehendak-Mu Tuhan. We surrender our thoughts to the King's thoughts. Pikiran kami ke dalam pikiran Raja Mulia. Lord, we love you so much. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Thank you for this blessing. Terima kasih untuk berkat ini. Haleluya. 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 Israel, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem. Tuhan, Engkau berkati kehidupannya. Engkau berkati kehidupannya. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Kau akan pergi ke bangsa-bangsa di dunia ini. Now as your, this army, dan sebagai sebuah pasukan, we're going to pray together. Kita akan berdoa bersama-sama. Not only for Ardian, tidak hanya untuk Ardian, for Indonesia, tetapi untuk Indonesia, for China, untuk China, all of the great nations of Asia, untuk seluruh bangsa-bangsa di Asia. God has brought you to this place at this time. Tuhan
Tuhan telah membawa kita bersama-sama sampai kepada waktu dan tempat ini. Karena Dia memiliki rencana. The vision is beginning to be fulfilled. Visi ini mulai dinyatakan. Seluruh bangsa di seluruh dunia akan tergabung and dalam. The layman of the world shall march across this world. Dan bangsa-bangsa yang tergabung di dalamnya akan sama-sama masuk ke dalam dunia ini. There are no barrier to win the souls like never before. Kita akan menjangkau jiwa lebih dari sebelumnya kita lakukan. Layman will be anointed by the Holy Spirit. Kita semua akan diurapi oleh Roh Kudus. You will see miracles at your hands. Kita akan mengerjakan mujizat dengan tangan kita sendiri. We're seeing it right now in many parts of the world. Dan kita terima ini di seluruh dunia. So I'm going to pray for you right now. Sama-sama kita akan berdoa. Lord, I want to thank you for Ardian. Tuhan, aku bersyukur untuk Ardian. I thank you for Hannah. Terima kasih untuk Hannah. I thank you for Kenneth. Terima kasih Tuhan untuk Kenneth. I thank you for this whole family. Untuk seluruh keluarganya. Lord, I thank you because you're here. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Thank you for Bernard and all of the other men. Kami bersyukur untuk Pak Bernard dan seluruh jajaran National Board dan seluruh pemimpin sebelumnya. You have a great future for us. Karena kami percaya Kau memiliki masa depan yang luar biasa and untuk kami. It is foretold in the vision given to this fellowship. Dan sudah diperkatakan jauh sebelumnya tentang visi yang Tuhan berikan dalam fellowship ini. Lord, give us the anointing. Tuhan, berikan kami urapan-Mu. To speak as flames of fire. Untuk berbicara dengan kuasa api Roh-Mu. Memutarbalikkan bangsa not kami. To be afraid, tidak menjadi takut lagi. But to receive the victory from the Lord. Tetapi menerima kemenangan dari Tuhan. Ardian, we pray right now. Ardian berdoa saat ini. That the Lord will give you plans and purposes. Tuhan akan berikan kau rancangan dan tujuan. Dreams and visions. Mimpi-mimpi dan visi-visi. In the middle of the night. Di tengah-tengah malam. And God will give you this army. Dan Tuhan akan berikan bangkitkan pasukan. Accomplish these great purposes. Yang melakukan tujuan yang terutama. Lord, this is your army. Tuhan, ini adalah pasukan-Mu. Lord, these are your people. Ini adalah umat-Mu, Tuhan. And we pray right now. Kami berdoa bersama-sama. The anointing of the Holy Spirit. Untuk urapan Roh Kudus. To fall fresh. Untuk tercurah. Fall fresh, Lord. Tercurah dengan fresh, ya Tuhan. First day when we found you. Lebih dari sejak sebelumnya kami mengenal Engkau. Your joy shall be upon us. Dan sukacita-Mu akan menghinggap di atas kami semua. Dan bangsa-bangsa akan diselamatkan. Dan Kau akan pakai kami untuk memenangkan dunia ini. For your soon coming. Untuk kedatangan-Mu yang kedua. Jesus Christ. Di dalam nama Yesus Kristus. As King of Kings and Lord. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala. We praise you today. Kami menyembah Engkau hari ini. We celebrate your name. Kami mengagungkan nama-Mu. We celebrate this event. Kami bersyukur atas kesempatan ini. It is the beginning of great and forward progress. Ini adalah awal dari percepatan ke depannya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you for the leadership. Terima kasih untuk setiap kepemimpinan di bangsa ini. Praise your name. Dalam nama Tuhan. Let's give the Lord a big hand for the leadership. Keras dari National Nominating Committee untuk terjadinya acara ini. Terima kasih juga untuk semua teman-teman saya yang bersama-sama melayani di National Board periode 2012-2016. Di saat yang seperti ini, izinkan saya dari hati yang paling dalam ingin menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan yang maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam selama melayani bersama-sama ada hal-hal yang kurang menyenangkan melalui kata-kata saya, sikap saya, pikiran saya. Dari tempat ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Berterima kasih untuk seluruh leaders yang berasal dari 12 regional yang hadir. Dan secara khusus untuk semua chapter presidents yang hadir, yang telah memberikan suara pada hari ini. Terima kasih, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Begitu banyak hal besar yang harus kita lakukan ke depannya. Maka melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah, maaf, boleh dikatakan sebuah keputusan yang pertama kali diambil. Dari tempat ini, saya menyatakan bahwa seluruh regional di 12 regional ini, seluruh regional board, seluruh national regional director, field rep, chapter president, mulai detik ini kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Sampai dengan terpilihnya nanti para leaders, baik itu national vice president, baik itu regional president, dan untuk pemilihan mereka, saya akan bersama-sama dengan para dewan pengawas untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan. Karena ada satu beban yang Tuhan taruh di hati Pak Bernard Nyotora Harjo. Tidak ada program yang terlalu baru untuk kita lakukan. Saya akan membuat, mengimplementasi apa yang telah kita rencanakan 4 periode yang lalu. Di hari Sabtu nanti, saudaraku, saya akan memberikan kepada saudara apa yang akan kita lakukan 4 tahun ke depan. Tetapi basicnya adalah bahwa target kita, number kita yang kita telah setujui bersama, yang kita telah doakan bersama-sama, bersama para pemimpin kita, mulai daripada Pak Mantiri, Pak Bernard, saya akan lakukan itu dengan penuh tanggung jawab untuk segala kemuliaan bagi Tuhan. But last but not least, saya ambil kesempatan pada waktu ini juga menyampaikan terima kasih dan hormat saya kepada gembala senior saya, Pastor Jimmy Untuloro, yang memberikan arahan, yang selama ini memimpin saya sebagai seorang jemaat di dalam gereja lokal. Yeremia banyak bicara tentang nubuatan akhir zaman. Nah, saya percaya bahwa apa yang sedang disampaikan dan kita baca hari ini adalah salah satu nubuatan yang sedang tergenapi hari-hari ini. Mencari ribuan pengusaha kumpul bersama untuk dengar firman, malaikatnya terkejut. Tetapi hari-hari ini Tuhan sedang memberi hati yang takut akan Tuhan. Sama-sama tangan kanan di dada, sama-sama bilang sama saya, terima kasih Tuhan. Tuhan memberi aku hati yang takut akan Tuhan. Iya, beragama Kristen, tetapi yang mana benernya? Saya punya suami yang kasar, saya punya istri yang egois, susah buat saya untuk setia. Nah, saya percaya kesetiaan adalah bukti iman Kristen kita. Amin. You can never separate your Christianity with your faithfulness. Amin. Amin. Dia takut sekali sama saya sebelum saya bertobat. Tapi setelah saya bertobat, pendeta, dia ngomong saya menangis. Kalau gua belum bertobat, gua sudah tampilin.